berada di perempatan Balikpapan. Kita akan mencari teman kita ya di Wonogoro katanya. Karena hari ini tanggal merah ya, wisata sedikit ramai karena besoknya hari Minggu, Sabtunya tanggal merah, jadinya ramai, tanggal kejepit mungkin. Setelah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita menuju ke Wonogoro. Menemui Mas Agus Warwer.
Hah? Lo kini koi. Hah? Iya, dolen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang gak pede lah? Enggak. Tahu tangelan. Oke, lalu kita akan ambil video dari atas drone. Ini di Pantai Wonogoro di sebelah barat ya. Kita ambil, kita lihat seperti apa keindahan Pantai Wonogoro. Biruh bersih ya. Oke, kita menghadap ke timur, yaitu ada sungai yang viral itu ya, tempat anak-anak bermain. Insya Allah di sini aman untuk anak-anak karena sungainya dangkal dan juga jernih. Alirannya juga pelan, tidak deras. Ya, biasanya anak-anak mandi di sungai, sungai kecil di bawah ini. Pohon kelapa mengelilingi pantai. Wakker bos. Ya, kita di bawah situ ya, di antara pepohonan pinus itu, di tengah-tengahnya kita berada di situ. Ini kita menghadap ke barat. Kita review sebelah barat yang di sana ada pantai pasir besi kalau tidak salah namanya di sana. Di sana juga indah tempatnya. Kapan-kapan kita review. Lalu di baratnya lagi ada pantai Balikkambang di sana ya. Jaraknya lumayan jauh, sekitar 5 kilo dari sini. Dan ini adalah tambak yang tadi kita lewati ya, yang berada di sebelah timur dan barat jalan masuk. Dan ini adalah sungai yang biasanya dibuat mandi anak kecil. Hamparan pasir yang sangat-sangat luas dan aliran sungai yang sangat tenang, sehingga membuat anak-anak nyaman untuk bermain di sini. Nah, ini sudah mulai sore ini. Asik pokoknya main di sini. Anak muda, anak kecil, orang tua aman insyaallah kalau ingin berendam-berendam di sungai tadi. Ya, kita lihat anak-anak mandi di sungai ya, itu banyak sekali anak-anak mandi di sungai ya, dangkal kan. Lagi sungai ada pohon kelapa yang tumbang, yang roboh, itu senang anak-anak. Semoga anak-anak lihat ini biar bisa jadi kenangan. Enak di sini. Pokoknya enak lah di sini. Lihat, uber-uberan anak kecil. Anak kecil-kecilnya kejar-kejaran itu. Nah, itu senang sekali mereka. Di sini air ini air tawar ini ya. Air sungai yang menuju laut ini. Enak kan? Enak di sini. Apalagi hawanya teduh seperti ini ya. Sangat cocok. Ya, seperti itu ya review sementara Pantai Wonogoro Malang Selatan. Semoga berkenan. Jangan lupa dukungannya, like, subscribe, dan komen. Berbagilah informasi tentang tempat-tempat wisata. Di sini murah ya, mungkin 10.000 karena saya masuknya gratis. Mungkin karena YouTuber itu ya gratis. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.